Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di KRL komuter lain tujuan Kampung Bandan via stasiun Manggarai. Hari ini tanggal 25 September 2022, saya akan update untuk jalur DDT Bekasi Cakung teman-teman. Ini jalur DDT di timur 81 teman-teman. Nah ini kita lewat JPL 81. Beberapa hari yang lalu sudah dilakukan uji coba trek lintas Bekasi sampai Cakung teman-teman, untuk menguji coba jalur double-double track ini teman-teman, dan nanti akan dievaluasi oleh pihak terkait apakah jalur ini sudah layak atau belum ya teman-teman. Kalau jalurnya sudah layak, nanti akan dievaluasi kembali mungkin dan langsung di SO atau switch over teman-teman. Untuk hari ini tanggal 25 September belum ada SO ya teman-teman, jadi masih seperti biasa. Cuman kita tetap akan update ya teman-teman, biar kalian juga tahu kondisi terkini dari jalur DDT Bekasi Cakung. Oke, kita masuk stasiun Bekasi. Untuk persinyalan sudah siap semua. Dan untuk stasiun saya sudah update, videonya sudah tayang. Silakan bisa ditonton di pojok kanan atas atau di deskripsi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai berjalan meninggalkan stasiun Bekasi. Bisa dilihat untuk stasiun Bekasi sudah rapi ya teman-teman, sudah bersih. Ini jalur DDT-nya menyambung ke jalur KRL juga ya teman-teman. Jadi ada semboyan 9G dan juga 9F. Kalau 9F itu menandakan jalur belok ya teman-teman, atau berangkat dari jalur belok. Sedangkan 9G adalah berangkat dari jalur belok tetapi ada arahnya ya teman-teman, bisa mengarah ke jalur DDT, bisa mengarah ke jalur KRL. Oke, ini di sini nggak ada apa-apa juga sih sebenarnya, cuman untuk tiang sinyal teman-teman, yang sinyal masih dibelokin ya teman-teman, belum mengarah ke arah lajunya kereta api teman-teman. Pokoknya kalau untuk jalur ini sudah rapi semua untuk jalur ini. Nah, di sini kita juga ketemu sama truk rel lagi, itu mungkin masih menebar balas, cuman mungkin beberapa titik aja yang belum rata ya teman-teman. Yeah.
Nah, oke, sebentar lagi kita akan melewati titik switch over Cakung. Maksudnya kita lewat di sebelahnya ya, teman-teman. Ada semboyan 3 di situ, tandanya kereta api masih belum diizinkan untuk melintas karena jalurnya tentunya masih terputus ya, teman-teman. Nah, itu ada semboyan 3 di situ. Ini untuk titik switch over juga sudah rapi juga sih. Tinggal kita menunggu evaluasi dari pihak terkait, mungkin DJKA atau Kementerian Perhubungan, kita juga nggak tahu siapa yang akan mengevaluasi, teman-teman. Intinya sebentar lagi jalur ini mungkin akan di switch over kalau secara evaluasi sudah memenuhi syarat ya, teman-teman. Oke, segitu dulu mungkin untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.